Pemirsa, dua orang penagih hutang terlibat perselisihan hingga berujung adu fisik di Depok, Jawa Barat. Satu orang mengalami luka tusuk pada tangan dan dada. Ini adalah rekaman video milik warga yang memperlihatkan usai kedua penagih hutang terlibat adu jotos di sebuah warung makan di Jalan Haji Dimun 1, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Korban yang berlumuran darah segera dibawa oleh warga ke rumah sakit terdekat. Sementara pelaku yang hendak melarikan diri berhasil diamankan warga dan selanjutnya dibawa ke Polsek Sukmajaya. Menurut warga, kejadian bermula ketika korban berinisial KR lebih dulu datang ke warung makan di lokasi untuk menagih hutang. Tak berselang lama, terduga pelaku berinisial FA datang untuk menagih hutang kepada orang yang sama dengan korban. Keduanya sempat terlibat adu mulut hingga terlibat adu fisik. Sama. Enggak ngelihat barangnya saya, tapi ketusuk aja. Saya enggak ngelihat. Tajam pisau atau pisau? Alat pisau, pisau ya? Pisau. Oh, itu pisaunya itu mau dibawa sama dia? Iya, dibawa. Yang nagih hutang? Iya. Dia udah nyiapin gitu? Iya, oh, gitu. Karena awalnya kita nggak tahu dia bawa itu, tetap udah berdarah aja. Lu sendiri? Sendiri. Kini korban masih dirawat di rumah sakit, sementara pelaku menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Di mana, Bu? Boleh ditunjukin tadi, Bu, di mana? Ini, di sini. Ini dia jatuhnya di sini.